Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ya, pada hari ini Pak Heri akan melakukan pembelajaran. Ya benar. Jadi hari ini saya akan melakukan pembelajaran untuk kelas 12 A3, yaitu materi argumentative text, dan spesifikasinya nanti untuk skill speaking. Tujuan pembelajarannya itu agar anak-anak itu bisa menguasai teks argumentatif, kemudian mereka bisa memahami teks itu, terus mengidentifikasi dan juga bisa mempraktikkan melalui writing sama speaking. Tapi untuk yang hari ini itu khususnya mereka bisa aktif untuk komunikasi, untuk speaking dan mempresentasikan argumentatif teks. Kemudian untuk ini dari presentasi area yang ingin Pak Heri kembangkan khususnya yang mana ini? Pastinya observasi. Ya, pastinya nanti saya akan mengajarkan argumentatif teks di bagian speaking, dan itu masuk ke tiga komponen, yaitu budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan juga pembelajaran yang berbasis kompetensi sosial emosional. Ya, berarti tiga hal itu ya Pak Heri ya. Iya. Jadi saya cakup, saya integrasikan ke dalam proses pembelajaran saya, khususnya di speaking argumentative text. Untuk mencapai itu tadi ya, materinya sudah Pak Heri siapkan apa? Pastinya saya menyiapkan modul ajar. Kemudian saya mengidentifikasi ketika nanti saya mengajarkan itu kira-kira apa yang masuk di tiga komponen tersebut, budaya positif, berdiferensiasi sama sosial emosional. Terus kemudian saya juga menyiapkan beberapa teaching media seperti PowerPoint, kemudian card, terus kemudian internet sama Google. Berarti nanti ini ya, siap sudah dilaksanakan Pak Heri? Siap, insya Allah. Oke Pak Heri, nanti selamat bertemu di kelas ya, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Ana untuk observasinya ini. Semoga diberi kelancaran dan sukses. Ya, insya Allah. Dan mohon advice-nya, mohon koreksinya, dan juga masukan, kritik, dan apapun yang sekiranya itu membangun, yang membuat saya lebih baik ke depannya. Siap, Pak Heri.